kita akan membahas pemain baru buku harian seorang istri, yaitu Akila Kalista dan pembukaan kedai kopi Cinta Brian. Akila Kalista pertama muncul di buku harian seorang istri waktu di Jatin di sebuah bus. Kemudian dia lari dan ditolong oleh Pasha atau yang diperankan oleh Antonio Blanco. Nah, dari sini dimulailah kedekatan mereka. Nampak Akila Kalista sudah mulai beradaptasi dengan para pemain BHSI di lokasi syuting. Nah, akankah Akila Kalista ini memang dipasangkan dengan Antonio Blanco? Sedangkan Antonio Blanco juga memberikan beberapa clue di story Instagramnya kalau memang Akila ini adalah pengganti Kalista Arum di buku harian seorang istri. Tapi bukan saudara kembar ya guys, jadi kayak pengganti pasangan Pasha gitu. Awalnya orang-orang mengira Pasha akan dipasangkan kembali dengan Alia, tapi ternyata Alia masih belum berubah dan masih dengan Kevin ya, bersekutu dengan Kevin. Nah, kita balik ke kedai kopi Cinta Brian yang baru dibuka kemarin dan ramai banget pengunjung pertamanya. Banyak sekali yang support Cinta Brian, rekan-rekan aktris dan juga sahabat-sahabat. Bahkan banyak atau tidak sedikit pula yang mengirim karangan bunga ucapan selamat untuk pembukaan kedai kopi Cinta. Nah, ini dia teman-teman artis yang ikut datang di pembukaan kedai kopi Cinta. Ada juga Junior Robert yang membawa teman-teman artis dari lokasi syuting Roda-Roda Gila, karena Junior sendiri adalah adik dari Cinta Brian. Nah, untuk Antonio Blanco sendiri dengan Akila Kalista, kalaupun memang nantinya akan dijodohkan di sinetron, semoga chemistry Pasha dan pemeran yang diperankan oleh Akila sukses selalu ya.